Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dr. Adi Utarini masuk daftar 100 orang paling berpengaruh versi majalah Time. Selamat malam mendengar, inilah Warta Berita selengkapnya untuk edisi Kamis 16 September 2021. Saya Tengku Mazira. Dan saya Siti Ana. Berita malam ini kami sampaikan sekilas berita utama. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai bahwa pelaksanaan peran Leni Kurniawati pemerintah. Septina Trisnawati melaporkan selengkapnya. Saya tadi sampaikan bahwa tidak ada alasan untuk sulit. Genang, namun menurutnya masih cukup banyak. Wakil Gubernur Edi Pratowo besi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan sosialisasi, edukasi, dan percepatan vaksinasi akan terus digiatkan lantaran banyaknya masyarakat merasa tidak perlu divaksin karena merasa memiliki ilmu kuat. Rini Hairani melaporkannya untuk Anda. Bu Nadia mungkin bisa